Sahabat Kompas.com, PBB telah memilih untuk menangguhkan Rusia dari Badan Hak Asasi Manusia PBB atas tuduhan pelanggaran hak yang telah dilakukan tentara Rusia di Ukraina. Amerika dan Ukraina menyebut tindakan tersebut adalah kejahatan perang. Pemungutan suara dilakukan pada hari Kamis kemarin dengan hasil 93 suara menyatakan setuju, 24 suara menyatakan tidak setuju, dan 58 sisanya tidak memberikan suara atau abstain. Duta Besar Ukraina untuk PBB, Sergei Kislytsia, mengatakan dia puas dengan hasil pemungutan suara pada hari Kamis lalu. We will improve the quality of the Human Rights Council, and we will allow the Human Rights Council to remain an important platform to advance human rights across the globe. Rusia merupakan negara kedua yang hak keanggotaannya dicabut oleh Dewan Hak Asasi Manusia yang telah didirikan pada tahun 2006. Sebelumnya, pada 2011, Dewan Hak Asasi Manusia telah menangguhkan Libya dalam kasus pergolakan di negara Afrika Utara yang menjatuhkan pemimpin Muammar Gaddafi.